Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada para pelajar sekalian. Okey, hari ini kita akan sambung tata tanda indeks, iaitu menentukan dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Okey, sila rujuk buku teks, okay, muka surat 17 hingga 19. Okay, tentang sambungan ya hari ini. Okay, bagaimanakah anda menentu dan menyatakan hubungan indeks okay, pecahan dengan punca kuasa dan juga kuasa? Okay, maksudnya okay, hubungan antara okay, ini adalah tentang indeks punca kuasa dan indeks kuasa. Okay, kita tengok ya pengetahuan yang kamu telah pelajari. Okay. Kalau kita kaitkan dengan kuasa kan, okay, X kuasa 2 sama dengan 9. Okay, bermakna kalau X kuasa 2 sama dengan 9, untuk kita puncakan adalah kita maksudnya punca kuasa X kuasa 2 sama dengan okay, punca kuasa 3 kuasa 2. Okay, kerana bila 3 kuasa 2 kita dapat 9 kan. Jadi untuk puncakan maknanya punca kuasa ataupun macam ni. Kalau 3 kuasa 2 ni bermakna kita tahu kalau punca kuasa 9, kalau tekan kalkulator terus dapat 3, betul tak? Okey, tapi hubungan ni sebenarnya jawapan ni okey untuk dapat x sama dengan 3 ni okey bagi nilai bagi apa x kuasa 2 ni sama dengan 9 bila punca kuasa x sama dengan punca kuasa 9 dapat 3, maknanya boleh juga ditulis punca kuasa 3 kuasa 2 sebab 3 kuasa 2 nilainya 9. Okey, bermakna punca kuasa 2 digunakan untuk menghapuskan kuasa 2. Okey, pelajar kena tahu bahawa kan hubungan bila okey punca kuasa x kuasa 2 okey bila kuasa 2 bertemu punca, maksudnya dia akan hilang. Maknanya kuasa 2 akan hilang, punca pun akan hilang. Yang tinggal hanya x saja. Sama juga punca kuasa 3, okey. Kuasa 2, bila kuasa 2 bertemu punca, maknanya dia akan hilang. Yang tinggal hanya 3. Itu maksud dia. Okey, sekarang ni kalau x kuasa 3 sama dengan 64. Okey, jadi bila kita tukar punca, okey, sebabkan kuasa 3 maknanya punca kuasa 3. Punca kuasa 3, okey, x kuasa 3 maknanya kuasa 3 bertemu punca kuasa 3 dia akan hilang. Yang tinggal hanya x saja. So jadi untuk 64 ni bermakna okey, ini masa pelajar kena cuba-cuba jayalah, maknanya kena tahu. Okey, kalau 64 ni okey untuk berapa dia punya kuasa 3 dia? Maksudnya kuasa 3-nya adalah 4 kuasa 3. Pelajar boleh guna kalkulator. Cuba. Maksudnya guna banyak kali lah. Cuba tekan kalkulator. Darab sebanyak 3 kali. Apa jawapan dia bila dapat 64? So maknanya 4 kuasa 3 punca kuasa 3. Okay. Punca kuasa 3 bertemu kuasa 3 dia akan hilang. So yang tinggal hanya 4 saja. So maksudnya punca kuasa 3 digunakan untuk penghapusan kuasa 3. Okay. Ini adalah apa kita panggil fitrah lah. Fitrah bila belajar tentang punca kuasa dengan kuasa memang dia automatik, maksudnya bila punca kuasa bertemu kuasa dia akan hilang, yang tinggal hanya hanya nombor dekat dalam ni saja. Okey, satu lagi cara, okay, tahukah anda nilai x okay, bagi contoh a dan b, okey maksudnya a dan b inilah okey a dan b di atas boleh ditentukan dengan indeks yang dikuasakan dengan nilai salingannya. Okey. Nah, okay, cuba kita perhatikan ya. Bermakna X kuasa 2 sama dengan 9. Okey, ni pernyataan. Jadi, okey, cuba kita lihat ya. Bila X kuasa 2, okey, salingan bagi 2 ialah 1 per 2 bersama 9 1 per 2. Jadi, okey, bila kurungan tu maksudnya 2 darab 1 per 2. Jadi, matilah 2 ni. Yang tinggal hanya X kuasa 1. Jadi, 9 tukar kepada bentuk kuasa adalah 3 kuasa 2. So 2 darab 1 per 2 maksudnya okay, akan hilanglah 2 ni. Maksudnya kan ni 2 darab 1 per 2. 2 bahagi 2 sama dengan 1. So 3, okay, 3 kuasa 1 adalah 3. So x sama dengan 3. Okay, sama juga untuk x kuasa 3 sama dengan 64. Okay, kalau guna salingan maknanya salingan tu bermaksud 1 per a.
A tu, okey, apa nilai A? A ni, ni bergantung kepada ni. Okey, kalau A nya 3, maknanya 1 per A tu ada 3. So, 3 dalam 1 per 3 mati dah. Dia tinggal X1, 64 ni tukar kepada bentuk kuasa 3 adalah 4 kuasa 3. So, 3 dalam 1 per 3 tinggal 1. So, X sama dengan 4. Okey, bermakna bahawa, okey, pelajar tahu bahawa jika X punca kuasa 2, dia akan tukar boleh tukar kepada bentuk, maksudnya bentuk kuasa dia adalah X 1 per 2. Kuasa dia 1 per 2. Kalau punca kuasa X punca kuasa 3, boleh tukar kepada X 1 per, X kuasa 1 per 3. Bermakna, okey, secara umumnya, okey, pelajar perlu faham bahawa punca kuasa N, A punca kuasa N sama dengan A 1 per N. Dia boleh tukar bentuk sama ada bentuk punca ke bentuk kuasa, bentuk kuasa kepada bentuk punca. Okey, kita teruskan lagi. Okey, sekarang ni kita nak tengok ya. Contohlah 12 ni. Okey, ini pelajar kena perlu faham cara nak menukar. Cara nak menukar dan dia sebenarnya sangat senang. Okey, kita tengok contoh penyelesaian dia. Okey, penyelesaian dia. Okey, ni ya, bawah ni penyelesaian dia. Okey, so maksudnya kalau kita yang baru belajar kan, okay, apa nasihat cikgu? Nasihat cikgu maknanya, okey, kamu tahu bahawa, okey, ya, kita tengok tadi, yang awal tadi. Okey, kamu tahu ni, A punca kuasa N. So maknanya, okey, bentuk ni, okey, 36 punca kuasa 2, maknanya ini dalam bentuk punca kuasa N. Okey, bila kita bandingkan, maknanya kamu kena tahulah, okey, bermaksud A itu adalah 36 nilai dia. N itu adalah 2. Okey, bila tukar A 1 per N, maksudnya nilai A itu 36 kan? So, A 36, 1 per N, N itu 2. Okey, maksudnya 36 kuasa 1 per 2. Okey, so maknanya, okey, kalau jawab, maksudnya kamu boleh lebarkan ini A, ini N. Ini A, ini N. Ini A, ini N. So nanti bila kamu ubah, maknanya kamu dah boleh nampak dah. A dulu. Ini A, ini adalah N. So sama juga untuk C dan D. Okey, kita lihat yang 2A. 2A pun sama. 2A pula daripada bentuk kuasa. Okey, daripada bentuk kuasa kepada punca. Okey, kuasa maknanya, okey, 1, 2, 5 kuasa 1 per 5. So, ini adalah dalam bentuk A 1 per N. Di mana A itu adalah 125. N itu adalah 5. So, nak tukar kepada bentuk A punca kuasa N. So maknanya okay, ini A, ini N. Dia bertukar A, ini N. So A, ini N. A, ini N. So okay, bila tukar bentuk, maknanya pelajar dah boleh nampak dah. Okay, kepada A punca kuasa N, maknanya A dekat dalam. So ini A kan. A ni 125. Punca kuasa yang N ni 5. So punca kuasa 5. B dia akan jadi 256 punca kuasa 8. Untuk C, okey, sebabkan integer, kalau nilai negatif kena ada kurungan . Okey, negatif 1000 punca kuasa 3. Dan D, N punca kuasa 12. Okay, kita belajar untuk tukar bentuk . Fahamkan untuk cara tukar bentuk. Okey, ini nombor 3 . Untuk nombor 3 . Okey, hitung nilai. Okey, kalau hitung nilai, maknanya pelajar perlu dapatkan jawapan dalam bentuk nombor bulat. Kena ada di bentuk bernombor. Kita tak nak dalam bentuk indeks lagi. Okey. Sekarang ni tukar bentuk. Okey, ini adalah bentuk punca kuasa. Okey, ingat lagi A punca kuasa N. Pelajar tukar kepada A 1 per N. Okey, so tukar. Tukar. Okay, bila dah tukar, okey, untuk okey, nombor yang A ni, ini adalah asas kan? Ini asas. Okey,
pelajar kena tukar kepada nombor kuasa. Okey, apa tips nak tahu nombor kuasa tu kena tukar kepada asas berapa? Kena kecil kan asas tu. Okey. Clue dia, okey, pelajar ambil nombor, okey, clue dia kan pelajar ambil nombor dekat sini. Apa nilai n tu? So maksudnya bila tukar dia akan jadi -32/5. -32, okay, sebab dia nak integer negatif, so dah maksudnya 1/5. Okey, bila nak tukar, maknanya pelajar kena tengok dekat sini. Maknanya kuasa dia adalah kuasa 5. Untuk nilai ni, maknanya dia kuasa 5. Okey, bila kuasa 5, pelajar kena tekan kalkulator lah. Maksudnya, okey, berapa, apakah nombor itu bila didarab sebanyak 5 kali dapat -32. Jadi, cuba guna kalkulator, so dapat -2. Sebab apa? Okey, kamu cuba guna kalkulator. -2 ni darab sebanyak 5 kali. So, dapat -32. Ataupun pelajar boleh cuba cara lain tau. Ada dekat kalkulator kan? Okey, mula-mula katalah kamu cuba-cuba je. Katalah kamu nak teka-teka dululah. Ambil satu nombor. Contohnya katalah kamu nak ambil nombor -3 contoh. Okey, kalau untuk kuasa kan, okey, dekat kalkulator tu pada skrin kan. Okey, dia akan keluar macam ni. Cari tanda macam ni. Ini maknanya dia punya kuasa dia lebih daripada 2. Sebab kalau pada screen calculator kan, dia ada tanda macam ni kan, S kuasa 2, maknanya ini untuk kuasa 2. Kalau kuasa 3, dia akan ada button S kuasa 3. Kalau S kuasa lebih daripada 3, kamu kena cari button ni. Dia ada button macam ni. Okay, so kamu tekan ni. Okay, kamu tu katalah contoh -3/5, kamu cuba nak dapatkan jawapan ni kan. So kalau kamu kira, kita nak tengok, kita nak uji lah betul tak -3/5 dapat tak -32. Okay, so -3, tekan cari button ni, bentuk V terbalik ni, tekan nombor 5. So kita akan dapat -243. So nilai ni besar. So maksudnya -3 ni bukan asas dia. Kena cari yang lebih kecil. Jadi kita cuba ambil -2. So -2, okay, -2, okay, kuasa 5, so dapat -32. Sebab tu kita pilih -2/5 sebab dapat -32. Okay, so maksudnya jawapan dia adalah bila tukar kepada asas lebih kecil adalah -2/5. Okay, maksudnya ni kurungan ni, bila kurungan maksudnya dia darab dengan kuasa 1/5 ni. So bila darab bermaksud 5 darab 1/5 kuasa 1. So -2/1 adalah -2. Okey. So dia B kan. Okey, B 729. Okey, punca kuasa 6. Bila tukar, okey, bila pelajar tukar, maksudnya pelajar kena tukarkan maksudnya 729 ni apa asas dia lebih kecil supaya dapat jadi kuasa 6. Cikgu kata macam mana nak tahu nombor kuasa tu, tengok dekat nilai n tu. Kalau nilai n dia 1/n, n itu adalah 6, bermakna pelajar kena cuba-cuba jaya, maksudnya nombor berapa bila kuasa 6 dia akan dapat 729. Ini kena cuba-cuba guna kalkulator. Okey, contohlah, okey, mungkin pelajar cuba-cubalah kan. Ini katakan tak tahu lagi jawapan dia 3 kan. Mungkin katalah kita try dulu katalah 4. 4/6. So maksudnya guna kalkulator, okey, tekan nombor 4, lepas tu tekan simbol macam ni. Guna kalkulator tekan simbol V terbalik ni, tekan 6. So cuba dapatkan jawapan dia. Adakah nilai dia sama ataupun lebih kecil atau lebih besar? So 4/6. Dapat 4096. Nilai dia 729. Lebih kecil. So maksudnya nilai dia bukan 4. 4 tak sesuai. Jadi kita cuba ambil 3. So 3/6. So 3/6.
Okey, dapat 7, 2, 9. Ha, sama. So, maksudnya pilihan yang betul adalah 3 kuasa 6. Asas dia 3. Okey, 3. So, 3 kuasa 6. Okey, dia maksudnya 3 kuasa 6 ni dia darab dengan 1/6. Nombor kuasa ni. Dekat luar tu. So, bila dekat sini walaupun tak tunjuk darab, tapi sebab kurungan maknanya kita faham dia ada darab. So, 6 darab 1/6 maksudnya nilai 1. So, 3 kuasa 1 sama 3. Sebab apa? Cuba ingat balik. Kalau A kuasa 1 sama dengan A. So, 2 kuasa 1 nilainya sama dengan 2. Okay, itu maksud dia. Okay, sama juga 5, 1, 2. 1/3. Okay. So, bila tukar. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini macam mana ni? Dia nak, okay, ini sebenarnya ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk A1/N tau. A1/N, maknanya A ni 512, N adalah 3. Okay, yang ini pula, okay, sebenarnya, okay, ini kita terus tukarkan dia kepada asas lebih kecil. Sama juga dengan langkah yang cikgu cakap tadi. Maknanya, kamu kena tukarkan dia kepada satu asas. Okay, apakah nombor itu? Bila di kuasa 3, dapat 512. Okay, cuba-cuba guna kalkulator. So, kita kena dapat, mesti jawapan dia sama dengan 512. So, dia adalah nilai ni adalah 8 kuasa 3. Sebab 8 kuasa 3 dapat 512. So, 5 kuasa 3 ni darab dengan nilai, darab dengan kuasa, apa ni, kuasa pecahan ni. 1/3 ni. Jadi, 3 dah 1/3, nilai 1, so nilai 8. So, maksudnya bila hitung nilai, kita nak jawapannya dalam bentuk bernombor. Okay, bukan dalam bentuk indeks. Okay. Kalau negatif 243 kan, okay, kuasa 1/5. Okay, dapat negatif 3. Okay, maksudnya dia pun tekan kalkulator. Cuba-cuba juga. Maksudnya apakah nombor itu? Bila dia kuasa 5, dia akan dapat negatif 243. Jadi maksudnya kalau integer negatif, nilai dia punya asas ni integer pun mesti negatif. So, bila kita dapat, bila kita tekan kalkulator, bila negatif 3 kuasa 5 tu, nilainya adalah negatif 243. Okay, clue dia macam mana nak dapat? Okay, cuba macam cikgu cakap tadi. Okay, tengok dekat bawah ni. Kalau dia 5, bermakna dia punya kuasa dia kuasa 5. So, kamu belajar kena cuba-cuba fikirkan apa dia punya asas dia. So, negatif 3 kuasa 5 darab 1/5. So, tinggal negatif 3 kuasa 1. So, dapat negatif 3. Okay. So, itu hari ni sebenarnya kita nak belajar macam mana saya nak tukar je, ya. Alright. Okay. Cikgu nak tunjukkan juga. Okay. Ni lah. Macam mana. Ini satu lagi. Satu bentuk lagi lah. Okay. Bermaknanya. Okay. Kalau kita ada hubungan ni. Satu hubungan. AM/N ni. Okay. Apakah hubungan antara AMN. AM/N dengan ini 1, 2, 3, 4. Dia bertukar kepada 4 bentuk ni. Okey. Yang ini kamu dah belajar tau tadi. Okey. Yang ini kamu dah belajar. Okey. Satu lagi yang ni kamu kena faham juga. Kalau A kuasa MN, maknanya kita boleh bina hubungan A kuasa M dan N. Okey. Di sini cikgu tunjuk contoh sekali lagi. Katalah 2 kuasa 3, okay, A kuasa 3, kuasa 2, Okay, jadi maknanya kita boleh tulis 2 kuasa 3, 2. So, kalau kurungan bermakna darab. So, 2, 3 darab 2. Dapat 2 kuasa 6. Kalau kata dalam buku teks kan, dia skip step ni. Daripada 2 kuasa, dia daripada bentuk ni terus dapat jawapan ni pun diterima. Cuma Fajar kena faham, bila kurungan dia masuk darab. Okey. Satu lagi yang ni kamu dah belajar dah tadi. Kan? Maksudnya punca kuasa A, punca kuasa N. A punca kuasa N. Maksudnya A ni automatik dia kuasa 1. So dia tukar kepada bentuk A1/N. Sama ada punca kepada bentuk apa, bentuk kuasa tapi dalam bentuk pecahan kuasa tu, dan bentuk kuasa kepada bentuk punca. So dia boleh berbalik. Okey, sekarang ni pula, okey, kita nak lihat ni lah.
Daripada A, M per N ni boleh tukar kepada 1, 2, 3, 4, 4 bentuk. Tapi bermakna bila kita selesaikan, nilai dia akan dapat sama. Okay. So sekarang ni cikgu nak tunjukkan. Okay, cikgu sediakan ruang lebih besar lah, senang nak tulis kan. So ini A, M per N. A kuasa M. 1 per N. Okey. Kita ambil ke yang pertama ni kan. A tu kan. Okey. So labelkan. Ini A, ini M, ini N. Okay, kita ikut je. Sekarang ni A dekat dalam. Okey, maknanya 64 kena kerungan. Okay, M kuasa 2 dalam kurungan 1 per N adalah 3. Okey, kuasakan ni tenang kalkulator. 64 kuasa 2 nilainya 4096. Okey. Kurungan 1 per 3. Okey, kemudian okay, kena dapatkan. Maknanya tukar asas lebih kecil tapi kuasa 3. Berapa? So dapat, ni pun guna kalkulator. Kena cuba-cuba guna kalkulator. So dapat 16 kuasa 3 kurungan 1 per 3. Okey. 16 kuasa 3 dalam 1 per 3 maknanya dapat 16 nilai dia. Okey, tukar kepada bentuk yang kedua. Okey, 64. 1 per N maknanya 1 per 3. Okey, sebab N dia 3. M dekat luar, so M dia adalah 2. Okey, berhati-hati eh. Okay, kena pastikan betul-betul yang mana M, yang mana N. Supaya tak salah. Masuk eh. Okey, lepas tu 64 ni tukar kepada asas lebih kecil. Tapi clue dia yang cikgu cakap tadi. Tengok dekat ni, bawah ni. Nilai N tu. N dia 3. So, maksudnya 64 ni, maksudnya dia asal je kena kuasa 3. So, nilai dia, kalau siapa yang dah biasa, dia akan tahulah. Nilai dia adalah 4 kuasa 3. Okay, 1 per 3. Okay, dekat sini ada lagi kuasa tau, 2 kat luar. Okay, sebab tu, dekat sini, dekat contoh tu dia ada 2. Dia ada kurungan 2. Okay. So, maksudnya 4, 3 ni dalam 1 per 3. Okay, kita potong. Tinggal 4 kuasa 1. 4 kuasa 1 bermaknanya 1, 4 lah 4 kuasa 2. So, 4 kuasa 2 nilainya 6. Okay. Punca kuasa A. Okay. A tak apa. A 64. Okay. Punca kuasa kurungan. Okay. M kat dalam. M dia 2. N dia 3. Okey, dekat sini 64 kuasa 2. Dekat dalam dulu. Kena kuasakan dulu. Punciakan. So, kuasa 3. Lepas tu punca kuasa 2. Punca kuasa. Okey, tekan kalkulator eh. Okay, tekan kalkulator. Punca 4096. So, dapat 64 sebenarnya. Okey, cikgu tambah step. 43 punca kuasa 3 baru dapat 16. Ni boleh tekan kalkulator. Punca kuasa 3 bagi 64 dan 16. Okey, yang akhir sekali, okey, A adalah 64. Punca kuasa N adalah 3 kurungan M 2. Okey, 64 punca kuasa 3 adalah 4 eh. 4 kuasa 2 nilainya 16. Okay, so maksudnya tukar kepada 4 jenis bentuk ni nilai dia sama. Okay, sekarang ni apa yang cikgu nak kamu bezakan, kita nak bincang lah.
mana nampak lebih mudah? Yang lebih simple. Cara nak tukar kan? Adakah cara pertama, bentuk yang pertama ke, bentuk kedua ke, bentuk ketiga ke, bentuk keempat? Nampak lebih simple. Kerja dia lebih pendek. Okay. Kita memang nampak secara lebih jelas kan? Okay, sebenarnya, okay, cara bentuk yang keempat ni nampak lebih mudah nak tukar. Dan lebih mudah sebenarnya kita nak kenal pasti dia. A punca kuasa N kurungan dekat luar kuasa M. Okay, berbanding dengan yang bentuk yang tiga. Tapi sebabkan kita nak belajar, pelajar kena tahu tukar bentuk, jadi kita kena tahu kesemuanya. Tapi kalau soalan ke, kalau keluar bentuk tukar bentuk, cikgu cadangkan ambil yang nombor 4. Okay, so kita selesaikan lagi lah untuk yang B kan. So 16, okay, 3/4. Okay, so sama lah kita ikut je step dia. Sekejap, aku nak faham. Okay, 16. Okay, kita label. Okay, kita label supaya kita tak silap. Kita tak nak silap, ya. Okay, 16. Yang mana kat dalam? M. M dia kat dalam. So, 1/N. Okay, kita angkat kalkulator, ya. 16 kuasa 3, berapa nilai dia? 16 kuasa 3. Dia dapat 40.96. Lepas tu 1/4. Okey. Kena cari ni berapa 4096 ni, maknanya dia kuasa berapa? Kuasa 4 tu berapa? Kita kena cuba jaya. Berapa tu? Ya, cikgu masih mencuba kuasa 4, 7 kot. 7 kuasa 4. Okey, 8. Cikgu dapat 8 ya, 8 kuasa 4. So maknanya 8, 4 darab 1/4, ni mati, yang tinggal adalah 8. So nilai 8. Okey, kita teruskan lagi. 16, 1/N maknanya 1/4 kurungan M dekat luar 3, eh. Okey, lepas tu tukarkan 16 ni kepada asas lebih kecil. Okey, panduan dia 4. Kalau 16 kalau kuasa 4 dia 2 tau. 2 kuasa 4 kurungan 1/4. Lepas tu yang kurungan dekat luar 3 ni kita buat kurungan. So 4/4, 2 kuasa 1, so 2 kuasa ni potong ya, tinggal 2 kuasa 3, nilainya 8. Ok. Ok, ni B. Ok, satu lagi tukar bentuk apa ya. Ok, kita tengok balik A. Okey, A kat dah. Okay, A nak 16. Lepas tu dia ada punca kuasa N. N ialah 3. N dekat luar dia 4. Nilainya. Okey, 16 kuasa 3. Kita ambil jawapan dekat sini. Kira kan 4,016 ni. Punca kan kuasa 4. Okey. Okey. Macam mana nak tekan kalkulator ni? Okey, tekan kalkulator. Kalau kalkulator, maknanya kamu kena tekan dulu, tekan. Okey, mula-mula masukkan nombor 4. Okey, masukkan nombor 4 dulu. Lepas tu tekan shift. Okey, tekan shift. Okey, ni nombor 1 ya. Nombor 2, tekan shift.
butakan shift, lepas tu tekan nombor 3, cari button punca. Tekan button punca. Sekejap. Betul ke? Tekan ni, tekan. Oh, tak perlu tekan shift. Mula-mula tekan nombor 4. Terus tekan, okey, tekan nombor 4. Okey, tekan shift tak payah. Okay, terus kepada punca. Okey, punca kuasa. Okey. Punca kuasa maknanya pada skrin kamu tu, skrin nanti kan dia tunjuk dekat skrin kakak kereta tu, maksudnya ini punca kuasa 4. Punca. Okey, masukkan nombor. Nombor nilai dia. Okey, masukkan ni nombor set nombor 2, set nombor 3, masukkan nilai 4096. So 4096. So nanti pada skrin dia akan keluar nilai 4096. Lepas tu tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Tekan sama dengan, jawapan pada skrin keluar 256. Okay. Betul ke sebab kita dapat 8 ni kan? Kita tengok balik kat mana. 16. Kita terus kepada kan? 16 kuasa 3. Eh, kuasa M. 16 kuasa 3 and dia 4. Sekejap eh, nombor 3 ni kita dah tengok kenapa tak dapat eh, tak dapat 8 ni. 16 kuasa 3 berapa? 16 kuasa 3. 16 kuasa 3. 16 kuasa 3. 4096. 4096. Empat. 256. Kejap nombor 3 ni kita biar dulu kejap. Nombor 4 ni nampak lebih simple kan. So 16 punca kuasa N. N ialah 4. Kuasa 3 dekat luar. So 16 punca kuasa 4. Okey, 16 punca kuasa 4 maknanya tekan 4. Tekan 4, tekan punca, masukkan masukkan 16. Sekejap ya. Kenapa ya tak dapat ni? Sekejap ya. Shift. Juga. Oh, okey, okey, okey. Cikgu tersilap. Cikgu tersilap. Kenapa jawapan salah? Okey, dekat sini cikgu. Okey, cikgu tahu kenapa. Sekejap ya. Sekejap. Okey, dekat sini kan? Okey. Pelajar tekan, okey, mula-mula tekan 4. Okey, sebab dia punca kuasa 4 kan. Mula-mula 1 tekan 4. Lepas tu tekan shift. Okey, tekan shift. Kedua, cari tekan shift. Okey, yang ketiga, cari button yang macam ni. Tekan ini sebab kan okay, dekat calculator dia ada simbol apa tau. Tekan ni bermaksud dekat bahagian atas tu, kalau ini jenis Casio eh, dia ada punca punca X. Yang X ni maknanya kalau punca tu lebih daripada 3. Sebab sekarang ni kita guna, kita nak dapat jawapan untuk punca kuasa 4. So tekan tadi, tekan shift, tekan button V ni, terbalik ni. Okey, nanti dia akan keluar. Dia akan keluar pada skrin tu. Okey, 4 X punca. Ini masa ni baru masukkan nilai nilai dia 4096. 4096. Baru dapat 8. Okey. So 4096. Okey, kamu pas tu kan? Kamu tekan sama dengan, nanti keluar jawapan 8. So dia nilai sini adalah 8. Okay. So sama juga langkah kerja untuk yang ini. Yeah, tekan 4. Tekan 4. Tekan shift. Lepas tu tekan button V terbalik ni. Okay, dia akan keluar.
Okey, dia akan keluar punca kuasa X ni. Okey, sekarang ni yang nilai dia kamu kena masukkan berapa? Kena masukkan 16. Masukkan 16. Tekan sama dengan. Tekan sama dengan, saya dapat 2. So 2 maknanya ada kuasa 3. 2 kuasa 3 nilainya 8. Okey, kalau kuasa 2 kuasa 3, cikgu rasa kamu dah tahu kan macam tekan kalkulator kan? Sama juga dengan punca kuasa 3 ataupun punca kuasa 2. Ini cara untuk dapatkan nilai punca kuasa lebih daripada 3. Kalau kuasa lebih daripada 3 macam mana? Cuba ingat balik. Okey, katalah sekarang ni 8 kuasa 4 kan? Okey, maksudnya macam mana cara dia? Okey, pada kalkulator, okey, tekan 8. Okey, pada tekan nombor 8. So, lepas tu cari button apa? Cari simbol ni. Simbol ni maknanya kuasa dia lebih daripada 3. Kamu tekan. Okay, nanti pada skrin. Pada skrin dia akan keluar macam ni. 8 kuasa 4. So, nombor 3 tekan kuasa berapa? Tekan 4. So, nanti tekan 4. Tekan sama dengan 8 kuasa 4. Okay. Tekan sama dengan. So, nanti dapat jawapan 4096. Okay. So, nanti, okay. Ni caralah. Cara nak menyelesaikan ni. Tukar bentuk. Cara nak guna kalkulator. Okay. So, cikgu proceed. Nanti boleh tengok balik. Okay. Kamu boleh tekan button pause. Okay. Kalau kamu nak ambil masa untuk faham. Untuk practice. Okay. Cikgu padam. Okay. Sekarang ni, okay. Untuk yang C ni, cikgu nak kamu cubalah. Kamu cuba. Sini. Cuba buat. Okey, cuba buat. Kalau nak tulis dalam buku pun boleh, lagi bagus. Okey, kamu salinkan tadi kan? Ya, cikgu dah padam ni. Kamu salin tadi semua ni. Okey, lepas tu untuk satu lagi ruangan ni. Okey, para pelajar sekalian, okey, untuk latihan kan hari ni, okey, cikgu minta pelajar okey, buat jadual ini, okey, dan cikgu dah terangkan tadi cara untuk menjawab soalan A dan B tadi. Okey, kemudian kamu cuba jawab untuk yang C. Okey, sediakan kotak yang besar macam ni supaya ada ruang untuk kamu tulis jawapan dia. Okey, dan nanti cikgu akan bagilah jawapan dia. Cikgu nak kamu cuba dulu. Okey, dan seterusnya, okey, untuk latihan dalam modul, okey, ini adalah set bagi set cikgu rebekan ini adalah sebagai set A Set A untuk kelas 3 URDM. Okey, pelajar cuba dulu, lengkapkan dulu. Okey, ni modul ini, okey, jawapannya ada di sini. Okey, pelajar boleh semak. Okey, cikgu nak kamu buat dulu. Okey, baru semak jawapannya. Okey. Okey, ini adalah set B. Okey, set B untuk kelas 3 UC, 3 UITM dan 3 UMS. Okey, sama juga pelajar perlu buat dulu. Okey, nanti pelajar akan semak jawapan dia ya. Thank you.
Okey, sekian sahaja daripada cikgu hari ni. Okey, nanti kita akan sambung perbincangan ya. Okey, cuba buat dulu dan kita akan jumpa lagi. Okey, terima kasih semua.